To my YouTube channel, hari ini kita akan masak ayam goreng sambal matah. Untuk bahan-bahannya, ini sudah saya tulis di video, ya. Dan kalian bisa capture, dan bahannya simple, cukup perlu ayam goreng. Untuk cara masak ayam goreng, sudah ada di video sebelumnya, ya. Oke, okay, ini untuk terasinya, kita bakar dulu. Sambil menunggu terasinya itu kering, kita goreng ayamnya, terus kita iris-iris bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Oke, kita campurkan di dalam satu wadah ya. Nah, itu ada terasinya, dan kita akan tambahkan jeruk limau. Kita peras ya nanti. Kita tambahkan garam dulu, lalu kita peras jeruk limonya. Di sini saya akan mengaduk dengan tangan dan kita pastikan tangan kita sudah bersih ya. Nah kita akan aduk sedikit diremas ya agar terasinya juga hancur. Oke. Tampilannya setelah ini, kita akan panaskan minyak. Saya menggunakan minyak kelapa ya, karena biasanya untuk sambal matah itu mempergunakan minyak kelapa. Kita tunggu minyak kelapa sampai panas. Oke, kita akan siram di atas sambalnya. setelah tersiram minyak sudah ada bau-baunya sedikit bau sambal kita aduk merata ya bisa dites apakah ada rasa asinnya atau kurang pedas atau bagaimana kalau ini saya menurut saya udah pas ya ini tampilannya oke kita bisa lihat kita kasih ayam ya Nah berikut saya akan tambahkan di ayam goreng. Selain ayam goreng bisa juga untuk ikan dan gorengan lainnya. Oke ini tampilannya. Kita akan coba ya. Oke, okay, jangan lupa untuk share dan like, plus komen untuk resep-resep ini. Terima kasih sudah menonton, ya. Bye bye.